Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu lur. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang produk terbaru ya dari Dias Ramu atau Misteri Channel ya. Produk opo kang? Ya, produk minyak ya. Itu minyak. Itu minyak non alkohol ya, asli bibit minyak wangi. Wangi ya. Ini ada produk terbaru dari Misteri Channel atau Dias Ramu ya. Ini adalah minyak pelet Gunung Karang. Minyak pelet Gunung Karang. Ono-ono ae kang jenenge ya. Itu ya namanya warisan ilmu dari leluhur-leluhur kita ya. Bukan ngarang-ngarang tuh, tapi dari warisan dari leluhur nenek moyang kita. Nah, diteruskan diisikan di minyak tuh. Pemakaiannya juga cukup praktis ya, praktis, gampang, tanpa efek samping, tanpa tumbal, siap pakai ya, isinya permanen, isinya ya tuanya ini mempunyai daya dan full power. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaannya ya. Yang pertama adalah untuk pelet jarak jauh. Ini ya, keistimewaannya adalah pelet jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah pelet foto. Pelet foto dengan menggunakan media foto seseorang. Bagaimana kang tata caranya kang ya, itu ya cari tempat yang bersih, yang enak ya, yang tenang, paling bagus dikerjakan malam hari ya. Fotonya dioleskan dengan minyak itu ya, mau dioleskan di kedua alis, di belakang telinga itu, kemudian diniatkan energi, daya dan kodam yang ada di minyak ini berangkat dan buatlah si siapa cinta sayang ya kepada saya seterusnya. Pokoknya sesuaikan dengan niat itu ya, jangan lupa di depan itu ya dibakari dupa dua. Kalau nggak pakai dupa gimana kang, kurang efektif ya. Gunakan dupa dua dibakar ya depan, kemudian laksanakan ritual kayak tadi, niatnya itu yang penting gampang ya, tuh insya Allah akan membuahkan hasil. Tetapi ya harus ada syarat-syaratnya, yaitu mau pernah komunikasi, masih komunikasi, berteman, sering ketemu ya gitu. Kang nggak kenal gimana kang, was repot. Nggak kenal artis-artis habis semua, orang-orang cantik di Facebookan juga habis gitu ya. Tuh, makanya harus memahami dulu target itu yang bagaimana. Nah, gitu ya. Tuh, tentang pelet media foto, setelah dirituali fotonya disimpan di dompet. Dibawa kemana saja, dibawa ketemu sama dia, bawa komunikasi sama dia ya. Insya Allah dia akan berangsur-angsur akan suka dan cinta kepada yang mempunyai minyak ini yang telah merituali. Yang kedua adalah yang selanjutnya, yang ketiga selanjutnya ya, itu senyuman ya, ketemu seseorang ataupun pacar atau suami atau istri atau bos ya, itu kena senyuman kita, senyum, jangan muka cemberut ya, senyuman tuh, dia akan lulu tuh ya, tuh dia akan perhatian ya, makin erat, makin cinta, makin sayang, nah, kayak gitu, makin nempel kayak perangku itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa pelet gerakan tubuh. Gerakan tubuh, yaitu kita dekat dengan seseorang ya,
kita waktu komunikasi, kita bergerak, kita apa ini, gerak-gerak tangan waktu bicara sama dia, menggerakkan tubuh kita, dia kan tertarik. Auranya, daya wingitnya akan terpancar dan mengenai orang tadi yang melihat, ya, yang diajak bicara, gitu, dan lain-lain kayak gitu. Jadi penggunanya juga praktis dan gampang, ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah manggil-manggil nama seseorang atau target atau suami atau istri atau bos. Kok diniatkan? Karena barang ini, minyak ini sudah jadi, sudah dimasukkan doa. Nah, tinggal pakai, ya. Kok nggak pakai mantra-mantra? Enggak. Ya. Menggunakan niat. Berarti sampai ini nyabdo. Nyabdo itu minyak. Di bahasa men itu meniatkan lagi apa hajatnya. Ya. Memanggil namanya di batin. Ataupun dipanggil dengan suara kecil itu, ya, manggil-manggilnya ya jangan di banyak orang kan gitu, atau tempat yang apa ini yang tenang, aman dan nyaman. Nah, itu bisa dilakukan. Jangan lupa dengan membayangkan wajah si target dengan yakin, rileks, nyaman, ya, itu. Ingat kayak gitu, jangan kita melakukan suatu ritual, suatu kegiatan spiritual kita dalam keadaan itu emosi, mangkel, benci, itu tidak akan membuahkan hasil, ya. Kemudian tumbuhkan rasa cinta kasih dan mencintai, ya, itu. Kayak di konten-konten saya di TikTok, ya, itu, ya, sudah saya sarankan banyak orang gitu. Itu, ya, masalah gerakan tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya daya tarik. Daya tarik, karisma, ya. Itu mempunyai pesona. Pesona wajah. Nanti dilihat tuh nyenengno. Ya, nyenengno. Kemudian banyak orang mendekat ke kita untuk bergaul, untuk berbisnis kepada kita. Ya, banyak sekali untuk masalah daya tarik ataupun karisma itu. Jadi wajah itu, orang itu melihat ke kita itu, orang itu terlihat senang, suka, terlihat nyaman itu, mendekati kita, ngobrol, berteman, ya, gitu, kayak gitu. Mempunyai daya tarik, karisma dan pesona. Kemudian untuk kemakmuran, manfaatnya kemakmuran. Kemakmuran itu apa? Nah, kemakmuran itu hidup kita itu seperti jualan, bisnis, ya. Kemudian apa usaha kita itu gampang membuahkan hasil yang bermanfaat, positif. Bisa jualan, ya, laris. Dagangan itu payu, ya, banyak pembeli, banyak orang itu kepingin apa kerjasama dengan kita. Namanya itu kemakmuran, tuh hidup itu makmur, kayak gitu. Itu kesimpulannya gitu. Jadi kemakmuran itu hidupnya itu ya pokoknya makmur lah gitu. Itu, ya, yang penting berdoa, usaha, ikhtiar dan bekerja. Malas-malas gak kerja ya susah itu, ya, tuh. Kemudian untuk keharmonisan, kerukunan dalam berumah tangga, dalam menjalin asmara dengan pacar gitu. Jadi pikiran dan batin itu enak, tenang, makanya terjalinlah suatu kerukunan enak, seperti pasangan itu saling mencintai, saling menyayangi, menghindari dari cekcok energi tuanya ini, sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan. Kayak gitu. Rumah
rumah tangga, atau yang sering cekcok, punya suami atau istri yang pemarah ya, suka apa ini, ngamuan ya, temperamen, egois ya, itu akan berproses pelan-pelan akan menyayangi ya, kayak gitu. Kemudian untuk memanggil orang yang minggat, memanggil orang yang minggat, pacar yang minggat ya, jadi ada keluarga kita yang minggat ya, bisa minyak ini digunakan kayak kayak puter giling itu ya, dipanggil supaya seseorang yang disarati di ritual itu akan pulang ya, segera pulang. Jadi manfaatnya itu banyak sekali, minyak pelet Gunung Karang ini banyak sekali ya gitu. Kemudian syarat yang banyak dinantikan banyak rumah tangga ya, seorang ya, itu adalah mematikan nafsu atau mematikan kelamin wanita ataupun laki-laki. Seperti seperti orang sudah rumah tangga, seperti suaminya selingkuh, punya pil atau perempuan apa ini, pil punya uil lah, ini bisa digunakan. Gimana Kang tata caranya, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya, mudah dan praktis karena media ini sudah jadi, gampang ya, kayak gitu. Jadi untuk mematikan atau mematikan kelamin atau mematikan hawa nafsu birahi seseorang agar bisa hubungan dengan yang berhak, yang sah. Tapi zaman ini banyak orang selingkuh, punya pil, punya uil lah gitu ya, itu karena ada banyak medsos, Facebookan, TikTokan ya, WA. Nah, akhirnya ketemu lama kelamaan, akhir dari pil dan uil, ngeluh rumah tangga ngono itu ya. Kemudian membuat seseorang itu yang benci itu jadi cinta, jadi sayang, berbalik cinta dan suka kepada si pemakai, tinggal diniatkan aja ya. Jadi seperti apa yang pacar atau suami istri ya, yang lagi benci, lagi ngambek ya, supaya dia akan berbalik menjadi cinta dan sayang ya. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian adalah untuk kesuksesan, manfaatnya ya, minyak pelet Gunung Karang ya, untuk kesuksesan seseorang ya, untuk karir, untuk membuka usaha supaya usahanya itu jadi, itu apa yang digeluti itu supaya sukses gitu ya. Kemudian untuk membungkam, membungkam suatu perkara, membungkam orang supaya gak nagih utang. Tapi ya pemane ya, namanya utang itu harus bayar. Salah satu manfaatnya itu untuk membungkam, membungkam seseorang itu yang nyocot ya, yang cerewet, ngecemes ya, orang yang selalu membuli, orang yang selalu usil, itu agar supaya dia diam, bungkem, pambungkem, itu ibaratnya dalam istilah ilmu itu pambungkem ya. Itu. Kemudian adalah untuk manfaat lainnya adalah untuk ketenaran. Manfaat lainnya adalah untuk ketenaran, misal ke artis, kepintar kenal, ya apa ini, ketenaran itu supaya terkenal, dikenal banyak orang. Ya, ini banyak untuk bagus untuk artis ataupun pembisnis ya, supaya banyak klien mencari untuk kerjasama ya, untuk jadi partner itu untuk ketenaran. Kemudian untuk keberuntungan ya, salah satu manfaatnya itu. Kemudian yang jelasnya yang terakhir ya, itu untuk negatif ya, menghilangkan energi negatif.
itu gimana Kang? Yaitu biasanya orang-orang yang suka berpikiran jelek, pikirannya negatif, orang galau ya, itu dioleskan di lubang udel ya, di lubang udel atau puser itu. Kemudian yang terakhir untuk menyembuhkan penyakit gangguan non medis, dioleskan di kening atau di lubang udel ya, insya Allah akan sembuh. Iya, gunanya cukup banyak, praktis, minyak pelet gunung karang itu ya. Sekilas penjelasan tentang minyak terbaru produk dari Misteri Channel di Asramu, minyak pelet gunung karang ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.